Nih kan, dapat nila kan nih. Wih, strike lagi bos. Yang kedua nih bos. Wih, nila besar lah. Babon lah. Hah? Nila gede, lihat nih. Mantap, yang nyari umpan gak dapat ikan. Eh, nila merah lah. Hah? Selamat sore sahabat angler, kembali di channel Gusti Bali Fishing. Saya mancing lagi di parit sawah ya, bersama itu dia, Rahwis, mudah-mudahan kelihatan. Sayangnya ini sudah jam 5 sore, agak mendadak mancingnya, tidak bawa umpan. Tadi Rahwis yang cari umpan di sekitaran sini tadi. Saya pakai cacing merah, hasil nyari umpan di tempat. Mudah-mudahan ada hasil hari ini, jangan lupa like, comment, subscribe channel Gusti Bali Fishing untuk berkembang terus di dunia mancing. Kita mancing hari ini ya, mudah-mudahan ada hasil. Mantap sama Rahwis, tapi nak bawa umpan mas. Nada mancingnya, ini sudah jam 5 sore, satu jam aja kita dapat mancing. Mudah-mudahan ada cintanya. Kita diam di spot aliran sawah nih, di irigasi sawah. Mudah-mudahan ada hasil ya. Oke, lanjut terus, menunggu saja, semoga ada samaran. Murah masih cari umpan ya, mendadak mancing bos. Hujan dua hari di Bali nih. Ayo. Ah, baru kok kena dari tadi ya. Ah, apa ini bos? Tahu rasa kalau, tahu rasa kau, apa ini bos? Inilah. Saya kira lele bos. Apa ini lah? Aduh. Jackpot lah. Inilah. Nih kan, dapat nila kan nih. Mantap, nila bos. Lanjut, strike pertama tempat baru nih. Kolora. Kiri. Mana? Oplet. Lanjut, bos. Jangan tarik nih, Pok. Udah nila nih, nila. Ternyata di spot ini ada nilainya. Wah, strike lah. Strike lagi bos. Yang kedua nih bos. Apa ini bos? Wih, melengkung. Apa ini bos? Wih, nila besar lah. Babon lah. Hah? Nila gede, lihat nih. Spot nila ini bos. Aduh, merah. Ekor merah lah. Mantap, yang nyari umpan gak dapat ikan. Nila merah lah. Duh, jatuh. Jatuh dia bos. Mantap bosku. Nila merah bos. Saya kira apa yang makan. Baru matiin kamera, strike dia. Lanjut bos, cacing merah. Sudah sore nih, saya terlalu sore mancing. Hmm.
eh dip gitu kan kena marah. Pembunuh nih lah Duki. Strike kedua mantap, walaupun sudah sore mancingnya singkat nih. Mantap bos, lanjut. Mantap, ternyata nak sengaja ketemu spot nila bos. Ini kira, ini yang ngoyong ini kira. Mekepis berapa? Terus buat jodoh. Kucing merah kan? Goreng janda buat. Woi, buat yang kebis lah. Buat yang kebis lah. Banyak sekali gini ya, gelembung-gelembung ikannya bos. Empat ini. Nilainya kumpul, baru dua ekor yang landed. Murah masih boncos. Jangan yang babon nih naik ntar ya. Waktunya singkat mancing sayang bos. Lanjut. Ayo Nila, yang segini satu. Dua hari di Bali hujan terus. Saya libur mancing ya. Ini hari apa sekarang ya? Hari Selasa ya. Senin Selasa itu hujan terus bos. Suasana sawah di sore hari mendung. Bagaimana rasanya melihat saya strike dua nila? Biasa, ya. Masih boncos ya? Boncos nih mas, boncos. Yang nyari umpan? Saya yang nyari umpan gak dapat ikan. Syukurin. Lanjut. Yo saja gak kena bos. Dimakan. Yo saja tuh bu. Tadi nggak nyentak, nggak kira nggak isi ikan, sekarang nyentak, nggak mau kena dia bos. Ini dah, mancing di spot-spot kayak gini nih, penuh misteri. Ikannya apa? Kita belum tahu. Ternyata sarang nila. Tapi sayang kesorean. Kalau banyak nilainya besok gas lagi ke sini. Cari kamu nila. Lompat-lompat di sini bos, nilainya banyak sekali. Cuma dua ekor yang terselamatkan hari ini. Sudah jam 6 lewat ini bos. Lewat dari jam saya biasa mancing. Mungkin besok saya kesini lagi sama Rahwis dengan umpan yang berbeda. Simak sampai habis dan keseruannya. Mantap. Hes. Ini. Oke, sahabat angler, ini sudah jam 6 lewat ya, tadi kesorean mancingnya, tapi saya menemukan spot nila baru. Ternyata di sini potensinya ikan nila. Mudah-mudahan besok ada waktu saya mancing lagi kesini sama Rahwis. Hasilnya cuma 2 ekor, tapi lumayan menghibur lah. Ada yang boncos. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Gusti Bali Fishing untuk berkembang terus di dunia mancing. Salam Bali Fishing, mantap!